Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di main channel di Sang Rival. Kali ini saya berada di Tribun Tier 3, tepatnya di area zona blockout timur laut. Nah, ini kondisi di area zona blockout yang di timur laut di Tribun Tier 3. Kita akan bergeser ke arah papan skor. Nah, papan skornya ini dia sudah dikasih frame, pinggirannya sudah ditutup pakai plat. Dia sudah rapi pinggir-pinggirannya. Kita akan coba mendekat. Nah, ini contohnya seperti ini. Dia pinggir-pinggirannya sudah ditutup. Nah, ini area depan papan skor dia sudah mulai rapi juga ya. Kita akan bergeser lagi. Nah, ini nah, ini juga sudah dipersiapkan kursinya yang di area blockout zona timur laut. Kursi oranye maupun abu-abu. Nah, ini juga habis selesai ya. Proses pengecoran precast. Sambungan precast. Dan ini juga sama sebelahnya. Nah, ini tembok pembatas penonton yang di area zona utara. Nah, ini seperti ini. Kita akan mendekat. Kita akan bergeser lagi ke zona utara. Nah, sekarang kita sudah berada di zona utara. Sama ya, yang di zona utara juga ini tribunnya sudah mulai bersih dan rapi. Sudah mulai tidak ada sampah-sampah atau puing-puing. Hanya tinggal sedikit-sedikit lagi.
Kita akan naik ke paling atasnya Tribun Utara. Seperti apa ya posisi paling atas di Tribun Utara? Nah, tepat saya berdiri ini, saya berada di area belakang gawang, pas di Tribun Tier 3 zona utara paling atas ini contohnya. Di belakang saya ini sudah tembok, tembok pembatas. Nah, ini pas di belakang gawang, posisinya seperti ini. Ini ada sensasi tersendiri ya, jika nonton paling atas. Nah, dia kursinya baru sampai trap ke 1, 2, 3, 4 dari atas ya, yang Tribun Utara, Tier 3. Kita akan bergeser lagi ke arah zona barat laut yang kursinya sudah hampir full, yang di zona barat laut Tribun Tier 3 maupun Tribun Tier 2. Kalau yang Tribun Tier 1 kan dia sudah awal, sudah lama pemasangannya ya. Nah, ini yang di Tribun Tier 2 dan Tribun Tier 3 dia sudah hampir full. Kita doakan terus untuk yang terlibat dalam pembangunan ini selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya agar pembangunan ini berjalan dengan lancar dan dapat dipergunakan oleh masyarakat Indonesia khususnya DKI Jakarta. Dan mudah-mudahan pandemi segera berakhir agar kita semua bisa menonton di tribun lagi atau tribun lagi ya, menonton pertandingan maupun konser-konser. Nih, coba kita bayangkan ini full kapasitas 82.000 full penonton, pasti terasa gemuruhnya ya. Nah, tepat saya berdiri ini saya di area blokot. Blokotnya zona barat laut. Nah, dia ini pemasangan kursinya benar-benar sampai atas ya. Sampai trap paling atas ini contohnya dia sudah dipasang baut dan dinambol. Nah, ini juga sama berikutnya. Nih, dia benar-benar kursinya padat sampai selesai semua tribunnya atau kursinya di prikes-prikes. Nah, ini kita akan coba turun ke arah area balkon Tier 3.
Nah, ini dia area balkon tertiga. Nah, itu lift ya. Lift itu untuk menuju sky view deck, dan dia berada pasti di atas. Nah, itu tangganya. Nah, ini untuk jalur maintenance. Nah, ini juga sama ya. Kita akan coba duduk di tribun tier 3 balkon depan. Nah, ini seperti ini ya. Biar nggak pada penasaran, ini saya buktikan. Sebenarnya saya udah buktikan waktu beberapa bulan lalu yang di zona selatan. Ini saya buktikan kembali. Pandangan yang di balkon tribun tier 3, seat paling depan ya, atau kursi paling depan, bangku paling depan. Ini contohnya saya sudah duduk. Ini masih ketutupan oleh banner. Ada bannernya, nanti akan dicopot jika sudah selesai. Nah, ini saya duduk agak lama ya, biar nggak pada penasaran seperti apa sih, biar tidak jadi timbul perdebatan ya. Oke, segini dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.